Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya di Moh Channel. Baik, nah kita udah masuk ke aplikasi yang ada di head unit Android ini. Kita lihat di sini ada LM Audio. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini bukan DSP yang built-in di dalam Android, ya, tetapi di luar, sehingga pengaturannya menggunakan Bluetooth dengan HP, tapi simulasinya sama seperti ini. Oke, ya, kemarin kita sudah set cek crossover, ya. Sekarang kita set bagaimana time management. Nah, ini menunya time management. Oke. Nah, ini front rear, ya, ini front left, ya. Kemudian ada rear left dan rear right, ya. Kita lihat jarak speaker kanan yang ada di pintu kanan dengan sentral yang akan kita masukkan itu berapa. Kalau sentralnya di tengah, ya, kita bisa ukur pakai penggaris, bukan meteran, ya, kurang lebih. Kalau sentralnya di antara supir dan penumpang di depan, itu kurang lebih 1 meter 20. Jadi kita set yang kanan, ya, ini, ya, dengan 1 meter 20, ya. Ya, itu ada sentimeternya. 45, terus 64, terus 98, terus, ya, 1 meter 14. Oke lah, 1 meter 14. Ya, oke. Nah, kita set juga speaker kirinya karena kita sentralnya mau di antara penumpang dan supir, maka ini juga kita set ke 114. Oke. 60, 70, 80, 90, 105, 111, 114. Oke. Nah, sekarang speaker belakang. Karena saya speaker belakangnya itu ada di tutup bagasi, ya. Jadi jaraknya kalau dari tengah itu, kalau saya ukur sekitar 1 meter 40. Ya. Kalau yang dari pintu belakang mungkin lebih pendek lagi, 1 meter 20. Jadi untuk ininya, kira-kira sebenarnya itu hanya kira-kira saja, tapi kurang lebihnya seperti itu, diukur dengan meteran, ya. Oke, sekarang frontnya dulu kita ukur 1 meter 40, 30, 60, 70, 80, ya, 1 meter 30, 1 meter 40. Oke, nah, itu 1 meter 40. Yang rear right-nya juga kita ukur, ya. Ya, sampai ke 1 meter 40. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100. Wih, maaf. 100 135. Oke, nah itu. Nah, sekarang subwoofernya. Subwoofer saya ada di bagasi di belakang, ya. Jadi kita set subwoofernya, ya, itu sekitar 150. Oke, okay, kurangnya dikit. Nah, 49 tambah 1. Kira-kira aja lah. Nah, itu subwoofernya. Oke. Nah, begitu caranya, ya. Jadi persis, enggak harus persis berapanya, tapi kira-kira berapa. Nanti suara, karena saya ngambil sentralnya di sini. Ya, di antara
supir dan penumpang di jok depan, maka perkiraan saya ya itu ya seperti tadi. Ya, oke. Itu saja untuk pengaturan time management atau time delay. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.